Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, brother? What's up? Kali ini Bang Z akan melakukan sparring lagi dengan Dayat, karena musuhnya cuma ada Dayat ya sementara ini ya. Karena Bang Z juga baru sembuh dari sakit. Jadi Bang Z di sini akan melakukan sparring boxing menggunakan ban ini. Nah, ini ban. Nah, ya. Ini ban. Nanti kaki kita akan berada di sini. Nih. Lihat sini ya. Nah, jadi posisinya seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan ada boxing ya. Peraturan tetap sama, nggak boleh mukul kepala belakang, nggak boleh mukul kemaluan, dan yang lainnya boleh. Kita pakai gamsil nanti ya, sama-sama pakai pakai gloves dan pakai gamsil. Dan nanti misalnya nih, ada salah satu nih, sudah baku hantam di sini, baku hantam di sini, dan salah satu ada yang termundur, terpental ataupun kakinya keluar dari buletan banding atau di sini itu berarti dia kalah dan kita lanjut ke ronde ke selanjutnya. Jadi seperti itu pada sekalian, dan waktunya itu 3 menit. Walaupun misalnya nggak sampai 3 menit, kita ada 3 ronde ya, 3 ronde. Ronde pertama 1, 2, 3. Kalau misalnya ronde pertama ada salah satu yang keluar kakinya, itu berarti kalah 1-0 dong, atau nanti Dayat yang keluar atau saya yang keluar. Dan di sini pukulannya powernya 80% sampai 100% karena jaraknya dekat sekali. Dan juga waktu istirahat 1 menit. Jadi pada baru sekalian, kita ada waktu istirahat dari setiap round, itu ada istirahat 1 menit untuk per roundnya. Nah, jadi peraturan seperti tadi. Jadi challenge-nya seperti itu pada baru sekalian. Misalnya ada salah satu yang nyerah, berarti ya udah, yang itu menang ya. Ini hanya untuk latihan saja, nggak diseriusin juga. Walaupun nanti damage-nya memang karena jaraknya sudah terlalu dekat, dan damage-nya mungkin lebih besar ya daripada kita boxing yang stand fight tanpa menggunakan baju. Karena kita jaraknya sedikit kayak gini, nah itu bisa sedikit itu dan damage-nya juga besar sekali. Ya, oke, teman-teman sekalian, silakan saksikan videonya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Bang Z. Kalau misalnya ada requestan tentang bela diri, tentang workout, atau tentang pola diet, ataupun hal-hal yang mengenai olahraga, silahkan di request di kolom komentar Bang Z. Dan jangan lupa untuk tetap stay positive and stay healthy. Watch out! Kita fighting, sparring dengan Dayat Muhammad Hidayatullah, follow IG-nya. Kita pemanasan dulu di samsak ini. Pemanasan Muay Chai.
Buat kalian, itulah tadi kelanjutan round 2 and round 3 sampai headband Bang Sil pas. Aduh, Bang sebenarnya bukan nggak dari power pukulan, power dorongan. Karena liatin dulu ya, Bang hanya memukul ke bagian body ya, banyakkan ke body. Jadi defense-nya si Dayak berkurang. Jadi kesempatan dong untuk dorong. Kalau misalnya kita sasaran ke kepala terus, otomatis kuda-kuda kakinya kuat dong. Nah, jadi Bang sih pakai itu aja, memperkecil damage. Jadi badar-badar, itulah tadi sparring kita di boxing. Jadi tujuan kita itu sebenarnya pengen ikut di ajang MMA, Long Pride, atau di bawahnya nanti kalau ada kesempatan. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran kok belajar silat, belajar boxing, belajar Muay Thai, belajar gulat. Ya tujuan kita kan ke mix martial art, bukan ke satu fokus misalnya silat aja, enggak. Jadi tetap basic kita silat, kemudian kita tambah lagi ke Muay Thai, ke boxing, standard fighting. Nah itu timernya, dan juga untuk ground fight-nya. Nanti kemungkinan kalau misalnya camp-camp di Palembang itu sudah buka, kemungkinan kami Bang Zee akan gabung di Warrior, karena kemarin udah ikut di Street Fight, bukan Street Fight sih, Muay Thai Fighting Club Palembang di PTC. Nah nanti Bang Zee akan ikut lagi di Warrior, karena di Warrior itu ada untuk BJJ Noji yang ground fight-nya, yang gulatnya ya, bukan gulat sih, Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, jadi buat sekalian yang kenapa sih Bang Zee belajar juga yang lain-lain? Karena di silat, jujur ya di silat Bang Zee belum pernah sampai final. Nggak tahu kenapa belum pernah sampai final sampai sekarang. Mungkin nanti ya, tapi ya nggak tahu lah. Bang Zee pengennya kayaknya cocoknya coba di Muay Thai sama di MMA, jadi gitu, sama di BJJ untuk tambahan ground fight-nya. Jangan underestimate sama teman-teman yang lain, tidak sama semuanya. Di sini sama-sama belajar. Walaupun tadi sebenarnya round pertama itu damage-nya banyak ya. Bang Zee, hidung Bang Zee ini agak tengok dikit. Agak ini dikit. Si Dayak juga ada damage yang lumayan ini ya. Terus Gam Sil Bang Zee tadi udah berdarah-darah juga itu. Ada dua tetes darah. Jadi harga hilang content creator apapun itu, terutama yang di olahraga ya, kayak bela diri, karena mereka susah loh buat konten-konten kayak gini sampai berdarah-darah, sampai ke seleo, sampai bengkak-bengkak. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe jika kalian suka video ini. Dan jika kalian ingin request, silahkan request di kolom komentar, insya Allah Bang Zee akan buatkan. Dan jangan lupa untuk tetap sholat lima waktu bagi yang muslim, pokoknya tetap tapak suci ya. Dan bagi teman-teman yang seperguruan dengan saya, bukan seperguruan, maksudnya sealiran silat ya. Jangan sampai ada pikiran yang negatif lah ya, saya datang ke bela diri lain, terus saya komunikasi dengan mereka seolah-olah saya ini pengemis konten, enggak ada. Dengan Mas Denny pun, Denny WW pun enggak pernah saya ngemis-ngemis. Saya hanya ingin mengajak untuk berkolab itu pun enggak ada ngemis-ngemis sampai mohon-mohon gitu, enggak ada. Jadi murni semuanya kita lakukan atas dasar saling menghormati. Enggak ada namanya saling merendahkan satu perguruan lain pun yang manapun. Maksudnya merendahkan perguruan manapun. Nah, jadi seperti itu. Dan Mas Din juga orangnya baik kok. Dan nanti mungkin setelah ini Bang Zee juga akan berkunjung ke
pendekar-pendekar Tapak Suci dan kader-kader Tapak Suci, karena kebetulan kemarin yang masih aktif ya Mas Denny, jadi kita kesana. Jadi jangan sampai ada perpecah belahannya pada baris kalian. Oke brother, Dayat ada yang sampaikan? Jangan lupa untuk follow Instagram Dayat. Siapa namanya Dayat? Suaranya kecil banget ya. Besarin. Muhammad Hidayatullah. Ah, itu tadi. Nanti dibuat di sini. Muhammad Hidayatullah, follow ya pada balas sekalian. Hanya tiga di ujungnya. Muhammad Hidayatullah hanya tiga. Oke, okay, brother. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.